Selamat malam. Saya dari STAN 103. Hari ini saya akan menjelaskan basis data yang saya buat. Admin. Jadi kita masukkan admin, login. Master register. Register customer ini ya kita membuat untuk registrasi barang yang customer beli atau booking Kalau register supplier ini kita list nama supplier dan jenis apa yang kita butuhkan dan harganya. Add item. Berarti kita membuat kode barang, nama barang seperti buku matematika, buku pelajaran, buku kamus, dongeng, buku anak-anak. Kalau transaction ini proses kita membuat faktur, kita sembarang isi lima search, kita ambil ini, lalu di search ini ada ini, lalu kita tekan ini, kita ambil 3 lusin, totalnya 36, diskon 3%, bonus 2, kita add, diskonnya segini, habis itu kita jumlahkan. Jadi total yang harus mereka bayar untuk beli buku yang 2 lusin, 3 lusin itu seharga 330 ribu. Demikian proses yang saya sampaikan, basis data yang saya sampaikan. Terima kasih.